Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Faruk Lintang Sewu di channel hiburan dan edukasi dunia binatang, khususnya ular. Kawan-kawan, kali ini Faruk sedang berada di area persawahan untuk mencari makan buat ular peliharaan Faruk di rumah. Di sekitar sini, ini masih melimpah makan-makan. Biasanya Faruk cari katak itu malam hari, tapi karena di sini kondisinya kalau malam sering hujan, maka ini siang-siang Faruk nyari. Lestarikan alamku. Tak. Lu, ono paket dari Faruk Lintang Sewu. Lu, paket apa, bro? Kawan-kawan, Faruk dapat kiriman paketan lagi. Ini dari Cilacap. Oh, kita istirahat di situ aja yuk. Kita buka ini. Sawah membentang. Apalagi ini isinya ya, paketan nih, ini ya, bisa didekatkan kameranya. Tidak menerima komplain jika tidak ada video open packing atau tidak diedit, keterangannya ya, tidak diedit, cut atau direkam ulang. Menerima Faruk Lintang Sewu, nomor telepon, alamat sini. Pengirimnya Reptil World Indonesia. Ini Mas Angga ini pasti ini. Nah, keterangan di bawahnya, terima kasih telah berbelanja di toko kami. Mas Angga ini pemilik online shop. Ya, pemilik ini, pemilik brand atau pemilik merek dagang Reptil World Indonesia. Isinya apa ini ya? Nah ini ya. Oh, di sini tertulis isinya reptil atau ular, dalam kurung ular. Ini kawan-kawan. Di sini tertulis keterangannya isinya reptil atau ular. Reptil World Indonesia, ikut-ikutan ngirim Faruk. Ular apa ini lagi? Akhir-akhir ini banyak yang ngirimin Faruk ular. Mungkin gara-gara itu video Faruk yang unboxing ular kobra atau najas putatrik itu kan kawan. Di video yang unboxing ular naja itu di dalam kemasannya itu tertuliskan bahwa selamat ulang tahun untuk adik Faruk Lintang Sewu katanya. Padahal Faruk gak ulang tahun, sumpah bener-bener kawan-kawan. Faruk gak ulang tahun. Ini Mas Angga ya. Faruk buka. Tidak menerima komplain jika tidak ada video open packing. Walah wis.
Mau Faruk juga nggak mungkin komplain. Ini Faruk nggak beli karena nggak beli ini ya. Nggak tahu tiba-tiba kok seperti ini tadi. Ini packingannya rapet banget. Tahu lah apa ini. Pagi yang indah, mentari cerah, dalam keningan cinta. Pagi yang indah, mentari cerah, santukan rasa. Packingannya rapi banget. Terus ini untuk lubang-lubang ventilasi udaranya banyak. Langsung terlihat teman-teman, tapi nggak tahu ini apa isinya karena di dalam kantong kain spon-spon. Wih, baru bisa nebak ini. Ini ular insularis yang varian biru. Ini ya, jadi packingnya di ularnya dimasukkan ke kantong spon-spon. Lalu dimasukkan ke toples plastik dan dikasih ini biar untuk menahan goncangan. Kosong kawan-kawan ya, nggak ada keterangannya. Tahu keterangannya ini apa maksudnya ngirim ini. Akhir-akhir ini Faruk sering dapat hadiah kiriman ular seperti yang dari Jember itu, dari Expert Keeper. Lalu ada kiriman King Cobra juga dari Animal Rescue Pacitan. Ini dari Reptile World Indonesia. Mereka, salah ngira ini. Padahal Faruk nggak sedang ulang tahun. Serius nggak sedang ulang tahun Faruk ini. Ini, Faruk nggak bawa hook lagi. Bener-bener. Ini aja. Ini kan ya, wah bener kan. Jadi Meresurus insularis atau Cryptolithrops insularis atau Viper biru. Padahal itu harusnya Faruk yang ngasih hadiah loh ya. Di Faruk bikin konten itu giveaway, itu masih belum ada yang berhasil nebak. Kok ini malah Faruk yang sering dapat hadiah. Nah ini di dalam kantongnya masih dikasih sobekan-sobekan kertas juga untuk menahan ularnya. Wih, cantik banget kan kawan. Ini dari keluarga Viperidae ya. Ya, berbisa tinggi. Di daerah Faruk sini banyak sih jenis ular ini, tapi yang varian warnanya yang berwarna hijau. Kalau untuk yang biru ini persebarannya di Nusa Tenggara, Indonesia bagian timur. Keren kan kawan. Iya Faruk ingat, beberapa hari yang lalu itu Faruk dipamerin ular sejenis ini, tapi yang albino. Lalu Faruk minta dikirim. Faruk guyon-guyon kak dipamerin, terus Faruk bilang, ya sini kirim sini, daripada mati di situ, ya Faruk gituin, ternyata dikirim beneran, tapi ular yang berbeda. Nanti kawan-kawan ya, ini dari keluarga Viperidae, berbisa tinggi, tipe giginya ini, tipe taring bisanya ini panjang dan dapat dilipat. Ini kandungan bisanya didominasi oleh hemotoksin atau yang menyerang darah. Mas Angga ini ya, ularnya sudah sampai. Terima kasih hadiahnya. Keren banget ini. Gak tahu buat apa nanti baru gini ya. Aduh. Aktif ularnya.
kelihatan kalau ular ini sehat. Nah, untuk Mas Angga atau Reptil World Indonesia ini juga punya channel YouTube kawan-kawan ya. Nanti untuk viewer Faruk Lintang Sewu minta bantuannya di subscribe juga channel dari Mas Angga ini, dan juga ikuti Instagramnya. Nanti linknya Faruk taruh di deskripsi ya kawan-kawan ya. Mas Angga ini seorang seller reptil. Hewannya bagus-bagus. Kalau Faruk nggak cocok sih untuk pelihara hewan-hewan yang bagus-bagus itu, karena basicnya Faruk adalah seorang edukator, bukan seorang kolektor. Wah. Oke kawan-kawan, Mas Angga lagi-lagi baru ucapkan terima kasih. Ini kirimannya, hadiahnya sudah sampai, dan selamat, sehat, aktif ya. Terima kasih. Gak tahu tujuannya ngirim ini apa, mungkin gak bisa jawab sebagai hadiah paling ya. Ini karena Faruk sedang mencari makanan untuk ular-ular peliharaan Faruk di rumah. Baru sudahi dulu konten ini kawan-kawan ya. Mas Angga, terima kasih. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golek bolo, golek molo.